Halo sahabat Ceska, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan menanam pok choy bagian pertama ya. Kali ini kita menanam pok choynya langsung tanpa disemai di media yang lain. Artinya bijinya kita langsung taruh di atas rock wall ya. Oke, kita tata satu-satu. Kita taruh. Oke, setelah kita selesai menaruh bijinya, kita langsung taruh di dalam netpot ya. Nah, cuman ini kesulitannya, saya kan ini nggak pakai air ya, rockwoolnya nggak saya kasih air dulu. Nah, untuk teman-teman, untuk mempermudah nanti biar bijinya nggak pada lepas setelah ditaruh, rockwoolnya dikasih air ya, biar bijinya nggak lepas-lepas gitu. Kebetulan saya ini nggak pakai air ya, langsung. Oke, kita tata sampai selesai. Nih, kalau nggak pakai air dia lepas teman-teman. Jadi saya saranin rockwoolnya dikasih air ya, dibasahin dulu. Nah, setelah semuanya selesai, kita langsung taruh ke media tanam atau pralon yang telah kita siapkan ya teman-teman. Oke, setelah selesai kita taruh langsung ke dalam pralon ya, satu persatu. Oke, sampai di sini dulu untuk yang pertama, nanti dilanjut video berikutnya.